hampir 10 hari. Kita dapati bahawa suasana di Teluk Intan ni keseluruhannya agak terkawal, tertenang. Tentu sekali adalah sedikit-sedikit insiden, insiden kecil-kecilan yang berlaku atau timbul atas dasar silap faham dan mungkin disebabkan terlalu teruja. Kalau teruja mungkin dia jadi tetapi ia tidak sampai melarat kepada perkara-perkara yang buruk. Kita memang sentiasa memantau dan tempoh KPM Raya ini dalam apa juga perkara yang menyalahi undang-undang dan juga seperti mana yang ditetapkan dalam Akta Keselamatan Pilihan Raya. Saya menyangkakan sehinggalah ketarikh pemengundi pada 31 Mei ini, keadaan ini akan berterusan. Setakat ini kita telah berjaya mengawal keadaan dan saya dapati pun pasukan pemantau kempen Pilihan Raya yang ditubuhkan oleh pihak SPR telah menjalankan peranan mereka dengan memantau setiap aktiviti, setiap kegiatan yang dibuat atas nama kempen Pilihan Raya ini. Kita menasihatkan kepada semua penyokong-penyokong yang menyokong ataupun pekerja-pekerja yang bagi calon yang bertanding dalam pilihan raya ini supaya menjaga tertib masing-masing dan untuk mengelakkan daripada membuat perkara-perkara yang boleh mencetuskan provokasi antaranya seperti inilah, merosakkan atau membuat khianat kepada poster-poster pada calon yang bertanding dan membuat kenyataan yang boleh menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang boleh mencetuskan keadaan yang tidak diingini. Pada pagi ini kita dah mula start bukan pengundian awal untuk seramai 410 anggota polis yang mendaftar sebagai pengundi bagi Parlimen P06 Teluk Intan. Dan seperti mana yang kita dapat lihat pengundian awal ini berjalan lancar dan kita harapkan sebelum tempoh pengundi awal ini ditutup, semua pengundi awal daripada kalangan anggota-anggota polis semuanya telah pun selesai membuang undi masing-masing, menjalankan tugas sebagai pengundi untuk menjayakan pilihan raya kecil P706 di Teluk Intan ini.